tatap musim baru. Madura United pastikan staf kepelatihan tak berubah total. Madura United telah memastikan bahwa akan dipimpin pelatih baru untuk mengarungi rangkaian jadwal pada kompetisi musim 2023/2024 mendatang. Sebelumnya, posisi head coach alias pelatih kepala Madura United memang lowong sejak mundurnya Fabio Araujo Lefundes pada awal Maret tahun 2023 lalu. Pelatih kebangsaan Brasil itu mengundurkan diri setelah tim berjuluk Laskar Sape Kerap itu kalah 0-1 di kandang sendiri saat menjamu Borneo FC, tanggal 3 Maret tahun 2023. Rahmat Basuki yang berada di dalam staf kepelatihan tim, lantas ditetapkan sebagai pengganti. Dia menjadi pelatih caretaker alias untuk sementara waktu. Tugas Coach RB sebagai caretaker di Madura United pun rampung seiring pekan ke-34 Liga 1 dengan hasil imbang 0-0 di markas Rans Nusantara FC, tanggal 13 April tahun 2023, lalu. Oleh karena itu, klub asal Pulau Garam mesti segera memilih pelatih baru untuk musim depan. Dari puluhan curi-culung vitae yang masuk, kini mengerucut kepada satu nama. Kami sudah siapkan satu pelatih kepala yang baru. Kami tetap percayakan kepada pelatih asing, ucap manajer Madura United, Umar Wahdin. Pihak klub juga menambahkan, bahwa sebenarnya sudah ideal, mencapai kesepakatan, dengan calon pelatih baru. Hanya tinggal mengumumkan namanya saja ke publik. Kendati demikian, Madura United masih enggan untuk membocorkan inisial nama maupun segala informasi yang berkaitan dengan calon pelatih barunya. Nanti kami umumkan melalui media officer beserta beberapa asisten, pelatih, yang baru. Prinsipnya ada pembaharuan, cetus Umar. Secara umum, seorang pelatih memang bisa memboyong sejumlah asisten untuk menjabat posisi-posisi di dalam staf kepelatihan tim yang dilatihnya. Situasi ini pernah terjadi ketika Madura United ditangani Fabio Araujo Lefundes. Ketika itu, dia hampir mengisi semua jabatan di staf kepelatihan dengan orang Brasil. Sementara ketika Lefundes pergi, para asisten dari Brasil masih berada di tim hingga akhir kompetisi. Ada indikasi, mereka juga bakal pergi seiring hadirnya pelatih baru. Manajemen Madura United pun tak menepis dengan opsi merombak jajaran pelatih yang masih berada di dalam staf kepelatihan tim susunan Fabio Lefundes. Namun, pihak klub memastikan bahwa perombakan itu tak bersifat menyeluruh. Hanya sebagian besar saja yang dilepas seiring kedatangan pelatih baru nantinya. Pembaruan staf kepelatihan memang dilakukan, tetapi tidak semuanya berubah. Manajer Madura United, Umar Wahdin, menerangkan. Beberapa ada yang dipertahankan, di antaranya Coach Rahmat Basuki dan Coach Valdi Bardi, tambah dia. Dua nama tersebut memang bagian dari staf kepelatihan Madura United dalam kabinet Fabio Araujo Lefundes. Rahmat Basuki satu-satunya asisten pelatih yang berstatus lokal. Lalu Valdi Bardi didatangkan untuk menjabat posisi pelatih kiper. Sementara itu, ada beberapa nama lagi yang merupakan orang Brasil. Mereka adalah Osvaldo Lessa, pelatih fisik, dan Marcelo Araujo Santos, fisioterapis. Ada pula Claudio Luzardi sebagai penerjemah bahasa serta Italo Resende. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.